الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan yang demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul serta mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin yang berbunyi, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. Maksudnya, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar di tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembali pula pada peringkat yang awal berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung di tempat edaran masing-masing. Ini dalam surah Yasin, di mana Allah SWT menerangkan kepada kita tentang kejadian matahari dan kejadian bulan. Dengan adanya matahari dan bulan akan menyebabkan kita berlaku siang dan malam, di mana malam tidak dapat mengatasi siang dan siang juga tidak dapat mengatasi malam. Masing-masing beredar mengikut susunan masing-masing ketentuan daripada Allah SWT. Kerana makhluk selain daripada manusia dan jin, mereka ini sentiasa akur mengikut segala perintah Allah, dan mereka tidak lagi daripada apa yang disuruh oleh Allah SWT. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat surah Yasin ini kita dapat lihat macam mana mukjizatnya Al-Quran. Macam mana mukjizatnya Al-Quran yang mencerita tentang pergerakan bulan dan matahari, di mana bulan
elemen bumi ini berpusing mengelilingi matahari. Satu perkataan yang menarik yang terdapat dalam surah Yasin, di mana Allah sebut wa kullun fi falakin yasbahun, wa kullun fi falakin, perkataan kullun fi falakin, satu keistimewaan. Ada orang tengok dia kata kullun fi falakin, kalau dieja dengan terbalik macam bahasa Melayu, perkataan kata dieja terbalik kata juga, eja depan kata juga. Ini satu keajaiban juga Al-Quran, kullun fi falakin, kalau dieja terbalik juga bunyi, juga mempunyai huruf yang sama. Kaf lam fa ya fa lam kaf, itu eja betul. Kalau eja terbalik kaf lam fa ya fa lam kaf, juga sama. Itu keistimewaan di mana Allah telah berfirman demikian, dan kita lihat semuanya adalah kejadian Allah. Huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran adalah dicipta oleh Allah, ciptakan makhluk apa ni huruf-huruf tersebut, dan dia telah berfirman dengan menggunakan huruf-huruf tersebut. Dan bila ditengok ejaannya serupa. Dan satu keajaiban lagi kita tengok dalam ini, tengok sedikit filem itu beredar. Matahari duduk di tengah rumah. Perkataan kullun fi falaki dimerahkan. Kita tengok lagi. Kita tengok lagi keajaiban bila dieja balik perkataan sebut. Tuhan nak tunjuk bahawa matahari, bulan beredar mengikut paksi masing-masing. Kita tengok perkataan ini juga peredarannya sama. Ini bukan secara kebetulan. Ini memang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi daripada huruf kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Bila kita tengok susun balik perkataan tersebut, kullum fi falaki, tengok huruf kaf sama macam peredaran bulan, bumi, matahari tadi. Di mana matahari dia itu duduk tengah-tengah, duduk tengah-tengah. Itu keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran, dan banyak lagi lah keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kerana itu kita sebagai umat Islam mestilah percaya dengan penuh yakin bahawa Allah yang mentadbir seluruh alam ini. Segala peredaran cakrawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Dan Allah sebagaimana dalam surah yang selalu kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam ayat kursi. Tuhan sebut la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Tuhan tidak pernah merasai mengantuk dan tidak pernah tidur. Nabi Musa alaihissalam telah bertanya kepada Allah
tentang Allah ini tidak tidur. Macam mana nak tunjuk? Maka Allah bagi tahu pada Nabi Musa, cuba kamu pegang dua botol air dan kamu jangan tidur. Maka Nabi Musa bawa dua botol air duduk atas tangan dia dan Nabi Musa cuba tak tidur. Tuhan nak sebut bahawa dia tidak tidur dan tidak mengantuk, apatah lagi tidur. Nabi Musa pegang dua botol air tersebut. Lama Nabi Musa pegang, akhirnya Nabi Musa rasa mengantuk. Bila Nabi Musa rasa mengantuk, last sekali dia letak, dia tak pegang air tersebut, dia letak atas kepala lutut dia. Dan bila dia letak atas kepala lutut dia, tidur. Bila tidur, air itu puncak. Tumpah habis. Maka kemudiannya Allah bertanya kepada Nabi Musa, macam mana? Macam mana kamu tumpah air dan sebagainya? Maka tahulah Nabi Musa bahawa kalau Tuhan mengantuk, apatah lagi kalau tidur, maka alam ini akan rosak. Kerana yang mentadbir alam ini adalah Allah Subhanahu Wataala. Kalau Allah itu tidur, Allah itu mengantuk, tentulah akan rosak alam ini. Dan kita lihat alam ini tidak rosak, beredar dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sehelai daun yang gugur ke atas bumi ini melainkan semuanya itu dalam pengetahuan dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diceritakan bahawa Allah telah melantik beberapa orang malaikat untuk bila hujan yang turun. Tuhan tahu dah berapa titis hujan yang turun, Tuhan tahu. Tapi dia latih mereka untuk bila, dan mereka itu tugasnya untuk bila air hujan. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 33, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar dalibin wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Maksudnya, dan dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan dan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Tuhan jadikan matahari, Tuhan jadikan bulan, Tuhan jadikan siang dan malam adalah untuk faedah kita manusia. Apa terjadi kalau tidak ada matahari? Apa terjadi kalau tidak ada bulan? Itu akan menyusahkan kita. Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita bagaimana kedua kejadian ini, walaupun hebat, tetapi berada dalam arahan dan perintah Allah. Walau bagaimanapun hebat dan kuat sesuatu kejadian Allah, namun ia mempunyai kelemahan, di mana kehebatan dan kekuatan yang tidak akan kurang walau sedikit pun hanyalah milik Allah. Yang hebat, yang maha hebat hanya Allah. Manusia dan makhluk yang lain, walaupun sehebat mana sekalipun, akan ada kekurangan. Orang yang belajar ilmu kebal, ada senjata yang melemahkan dia. Kita tengok dalam cerita Piramli. Walaupun itu cerita, tapi nak tunjuk hakikat. Di mana penjahat tak boleh loop dengan apa-apa senjata, tapi dia kalah boleh bulu. Nabi Allah Sam'un, yang dikatakan beribadat selama 1000 bulan, dikurniakan di antara orang mengkaji tentang sebab kenapa Allah bagi Lailatul Qadar pada umat Islam. Kerana nak tunjuk
kelebihan Nabi Muhammad mana lebih hebat daripada Nabi Syam'un. Nabi Syam'un gagah perkasa. Di mana raja pada masa itu telah bekerjasama dengan isteri Syam'un, suruh mengikat Syam'un dan bawa ke istana. Maka isteri Syam'un diberi rantai. Maka isteri dia merantai masa Syam'un tidur. Tidur juga Syam'un pun. Tidur, isteri dia merantai tubuh badan Syam'un. Dan bila Syam'un jaga daripada tidur, dia tengok tubuh dia kena rantai. Maka sekali dia rentak, semua rantai-rantai itu putus. Dia tanya isteri dia, siapa rantai? Isteri dia mengaku, dia rantai. Cuma nak teh. Lala sekali, dua tiga kali dia test tapi tak berdaya. Maka Syam'un cerita pada isteri dia, kalau kamu nak rantai aku, nak ikat aku supaya aku tidak lepas, caranya kamu kena ikat dengan rambut aku. Ikat dengan rambut aku, aku tak akan dapat lepas. Maka isteri dia malamnya ambil rambut. Rambut Syam'un ni panjang, maka dia ikat Syam'un dengan rambut. Dan bila Syam'un jaga, dia meronta-ronta dengan ikatan rambut itu tak terlepas. Akhirnya Syam'un dibawa jumpa raja. Cerita itu panjang, saya rasa saya dah cerita dalam bulan puasa tahun lepas. Itu kehebatan kita. Walau hebat macam mana pun, kita ada kelemahan dia, ada kekurangan dia. Karena itu kita sebagai pengajar, kita jangan ada sifat takabur. Kita ini adalah makhluk Allah. Kita ada kelemahan, ada kekurangan. Walaupun nampak gagah, tapi kita tetap ada kekurangan. Walaupun nampak besar, kita tetap ada kekurangan. Sebagaimana cerita yang masyhur kita, cerita-cerita rakyat di mana singa ataupun harimau telah memperlekehkan tikus. Dia kata, kamu tikus kecil, tak macam aku, gagah perkasa, taring, hebat. Kamu apa? Tubuh kecil. Sekali aku penyek aja, mati kamu. Entah macam mana, mereka berjalan akhirnya. Ini cerita, tapi pengajaran pada kita. Akhirnya, tikus dan singa tersebut terkena jerat. Bila terkena jerat, singa nak keluar daripada jerat itu tak dapat. Akhirnya yang dapat melepaskan mereka adalah tikus yang kecil. Tikus telah kerik apa ni, pukat yang mengikat dia itu. Akhirnya semua jerat itu putus, dikerik oleh tikus. Akhirnya harimau ataupun singa dan tikus itu dapat bebas. Kalau agak kelima, tak terbebas, tapi oleh kerana tikus yang ada kuasa dia, dia kerik rantai itu, tali yang mengikat itu, akhirnya putus. Dan mereka, dua binatang itu, terlepas bebas. Dan pengajaran pada kita, walaupun kita besar, ada kelemahan kita. Walaupun orang itu kecil, ada kelebihan dia yang mungkin kita tak sedar. Kerana itu kita sebagai manusia jangan ada sifat hina menghina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa lisair al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat fastaghfiruh fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najata al-tائbin.